Hello mate, welcome to Ryoko Gaming Channel. Let we start our Master League Blackburn Rovers. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat di episode sebelumnya tadi teman-teman, jadi Jack Vale betul-betul luar biasa sepanjang pramusim sampai di awal kompetisi. Jack Vale masih tetap mengimpress Phil Jones sebagai seorang pelatih, dan ini sinyal bahaya menurutku bagi striker yang lainnya, bagi Brendan Diaz, bagi Sam Gallagher dan Hurst. Dan episode hari ini teman-teman, kita kembalikan main satu match dulu aja teman-teman ya. Jadi selama Piala Dunia masih padat, aku kan main satu match dulu aja. Nanti sampai Piala Dunia sudah mulai agak berkurang, mungkin sudah tinggal ya satu hari, tiga atau dua gitu, mungkin baru mulai aku coba push dua match per episode ya. Dan episode hari ini kita akan menghadapi Queen's Park Rangers. Kita lihat dulu teman-teman klasemen sementara di pekan sampai pekan pertama. Kita lihat sementara ini Blackburn masih menempati peringkat 7 dengan poin 3 pastinya. Dan lawan kita adalah Queen's Park Rangers. Mereka imbang di laga pertama ya. Dan ini dia untuk strategi teman-teman ya. Jadi QPR menurunkan formasi 4-3-3 flat tengahnya ya, flat, dengan mereka mainnya center, short pass, belakangnya wide. Mereka mainnya counter attack. Oke, dan ini dia teman-teman formasi yang aku turunkan kembali. Aku harus menurunkan formasi yang hampir-hampir mirip dengan di laga pertama. Dan lagi-lagi Sam Gallagher sedang dalam posisi yang bagus, jadi aku terpaksa harus kembali menurunkan Sam Gallagher. Sebetulnya aku mau turunkan Jack Vale dari menit awal, tapi ya kembali lagi lah, mumpung Gallagher lagi bagus ya aku coba lagi Gallagher. Sambil kita lihat lagi nanti performanya. Jadi setelah ini kesempatan kedua bagi Sam Gallagher. Ada sedikit perbedaan yaitu di Buckley. Buckley kali ini aku turunkan dari menit awal bersama dengan Deck tetap, Travis, terus Tayo Edun, Ayala, Yam, dan Britain. Dan untuk cadangannya sini aku akan bawa Jack Garrett dan Romeo Beckham, Jack Vale, Smodix, Rankin Costello, dan Phillips. Dan yaudah, jersey gak masalah, langsung kita menuju ke Loftus Road. Oke, gimana teman-teman Piala Dunianya? Masih semangat? Masih ya, pasti ya. Baru awal cuma, tapi sudah mulai berasa kah? Kurang tidur. Aku sudah mulai agak berasa teman-teman ya. Soalnya aku hampir selalu nonton, semua nonton sih aku sampai sejauh ini aku nonton semuanya. Terus gimana menurut kalian teman-teman? Jadi menurutku ada beberapa yang memang main bagus, ada beberapa yang memang main buruk teman-teman ya. Oke, seperti itu. Dan bagi kalian yang mau ujian, semangat teman-teman ya. Karena memang nggak enak sih jujur ya, Piala Dunia dekat dengan ujian tuh nggak enak. Tapi ya sudah, mau gimana lagi, paling nggak tuh nanti bias harusnya saat babak-babak akhir itu sudah selesai ujiannya. Aku pernah ngalamin juga soalnya dulu waktu 2002 itu aku bahkan nggak lihat laga Italia lawan Korea Selatan yang sampai waktu itu Italia kalah. Dulu aku pengen lihat waktu itu, tapi ya gimana lagi, waktu itu aku lagi ujian, aku masih ingat aku lagi les waktu itu, les matematika kalau nggak salah. Terus dapat kabar saja Italia kalah. Aku masa sih Korea itu. Sangat sekali. Waktu itu sampai kaget juga sih, lagi les tahu-tahu ada kabar guru les ya yang bilang Italia kalah sama Korea. Ya itulah penderitaan kalau Piala Dunia lagi ujian teman-teman. Tapi ya udahlah. Paling nggak aku waktu itu lihat live gol spektakuler Ronaldinho ke gawang David Simon waktu itu ya, Inggris. Oke, fokus teman-teman ya. Dan mereka bertahan. Lair. Oke. Passing pada Aduma. Bagus Buckley. Oke, bagus. Aduh. Kontrol yang kurang sempurna dari Edun tadi. Oke, Brendan Diaz. Nice. Belakang dulu pada Edun. Yam. Oke, passing ke kanan, Britain sekarang. Umpan sini, nice. Hedges, belakang dulu, nice. Travis sekarang. Oke, change side, Buckley. Maju bro. Edun. Oke, kembali ke Buckley. Nice, Travis sekarang. Sayang sekali masih gagal dari Gallagher tadi. Umpan dan dibuang bolanya. Dia throw in, Britain, umpan pada Travis, passing ke tengah pada Buckley, masih bro, oke, nice. Edun sekarang,
dan Gallagher. Nice, itu dia Sam Gallagher berhasil membuka skor setelah tadi menerima umpan matang dari Tayo Edun, dan akhirnya Gallagher berhasil membayar kepercayaan yang diberikan oleh Phil Jones. Ya, ini lumayan nih, kita melihat seperti ini berarti udah dari Gallagher bagus berhasil menghindari tackle dan lepas kosong Gallagher, dan dengan tenang menggunakan kaki luar dari Gallagher. Oke, kita lihat, ya itu dia, dan itu dia cukup simpel dari Sam Gallagher. Nice, 0-1 kita unggul di markas Queen's Park Rangers. Oke, Johansson. Clark Salter. Clark Salter di sini teman-teman ya. Dulu seangkatan sama Jude Bellingham. Oke, Dek. Nice. Ayala. Buckley. Oke, Edun. Kembalikan ke Buckley. Kembali, aduh, sayang sekali masih kembali ke Buckley tadi. Ayala, tenang, bagus. Oke, kembali ke Daniel Ayala. Langsung tapi gagal. Travis sekarang. Dek, maju bro. Oke, Buckley. Masih gagal. Oke, kembali ke Buckley. Oke, bagus, Britain. Gagal, sayang sekali. Hati-hati serangan balik. Share, umpan, Bone, Dossel, awas. Adoma ke kanan, umpan jauh ke kiri pada Cher. Masih Cher, awas. Tempel. Oke, bagus Travis tadi, luar biasa markingnya dilakukan oleh Travis dan berhasil melakukan blocking. Travis sekarang. Masih Travis. Passing ke tengah, nice. Gallagher. Oke. Dan kali berada Diaz, masih gagal peluang tadi dari kita. Travis, oke, amankan dulu, bagus. Performa kita bagus kali ini. Oke, nice, tapi kurang bagus tadi passing dari Buckley. Oke, done. Umpan ke layar. Oke, mereka masih berusaha untuk membangun serangan dari belakang. Pal sekarang. Dossel kembali ke belakang. Salter jauh ke depan. Ada Ayala di sana. Aduh, salah tadi, salah dari Gallagher. Ler. Adoma. Oke, dibawa Buckley, masih gagal. Oke, nice, bagus tadi, pertahanan bagus. Sayang sekali, aduh, bahaya tadi. Ler, crossing. Yan, nice, bagus dari Yan. Buckley sini dulu. Kembali. Salah. Oke. Tenang. Tangkap dengan Belo Kaminski. Oke, pendek sini dulu. Yan. Retain sekarang. Passing ke Hedges. Deck. Masih deck. Awas, maju bro. Oke, nice. Retain crossing. Masih gagal. Oke, nice. Britain lagi. Masih gagal lagi. Boone sekarang. Bagus sekali Travis. Luar biasa dari Travis. Nice. Maju. Oke, nice. Yuk, kembalikan ke deck. Bagus. Ah, sayang banget. Sebetulnya sudah kayak hampir menghindari tadi si Gallagher. Tapi masih gagal. Chair. Umpan. Jauh. Bahaya. Yam. Oke, nice. Luar biasa Britain. Kaminski passing ke sini, ke kiri. Dan menjelang akhir babak pertama, teman-teman. Ya, selesai babak pertama. Skor sementara kita unggul 0-1 atas Queen's Park Rangers. Dan secara performa kita bagus. Ya, ini dia. Kita menguasai pertandingan. Peluang kita banyak. Bagus, nice. Sangat jauh berbeda dari laga sebelumnya. Waktu itu kita main kandang melawan Millwall. Tapi kita agak banyak salah waktu itu. Banyak salah passing, salah chemistry, miscommunication di mana-mana. Tapi kali ini seperti semuanya kayak terjalin dengan baik. Bagus kali ini. Dengan formasi yang hampir mirip. Susunan pemainnya hampir mirip. Paling yang beda cuma Buckley. Dan kali ini mungkin Buckley juga bermain cukup bagus. Di tengah kita bagus kali ini ya.
chemistry antara Travis dengan Buckley bagus banget, dan di depan pun juga cukup bagus. Ya, oke, kita lihat ya. Rata-rata menurutku bermain bagus untuk kita. Ya, mungkin juga terlepas dari mungkin strategi dari QPR juga. QPR menerapkan strategi bertahan, jadi mereka nggak terlalu banyak menyerang. Mereka kurang bisa mengembangkan permainan, jadi itu yang membuat kita mungkin bisa lebih dominan di sini ya. Oke, nice, bagus. Semoga kita bisa mempertahankan performa seperti ini di babak kedua. Ya, langsung aja kita lanjut teman-teman. Kita menuju ke babak kedua. Oke, Gallagher kick off. Ayala. Sini dulu ke Edun. Oke, Edun, masih Edun. Bagus Edun. Masih Edun, gagal, sayang sekali. Terlalu lama Edun memegang bola. Oke, nice. Bagus. Awas, awas. Kembali dulu. Diam, sini dulu. Oke, nice. Daniel Ayala sekarang. Oke, nice. Edun. Burton Diaz. Wih, oke, bagus Diaz. Hey. Masih gagal sayang sekali dia tadi, terlalu lama dia kutak-atik. Dan Salter. Oke, umpan ke Pal. Umpan ke depan. Oke, tenang Yam, nice. Sini dulu ke Travis. Gak bisa. Masuk dulu. Oke, Britain sekarang, nice, bagus. Britain. Masih Britain. Britain. Crossing dari Britain. Gallagher masih gagal. Kembali ke Britain. Sini dulu. Oke, nice. Buckley. Passing pada Edun. Burton Diaz. Ah, sayang sekali. Bagus dari Dan tadi. Pal sekarang. Salter. Cukup berisiko tadi ya. Lair. Oke. Dan umpan ke depan langsung. Dossel umpan jauh. Oke, bagus ya. Tapi saya kali nggak bisa diterima. Dan wait, 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 kejar dong, Gallagher. Pal. Oke, hati-hati. Boon. Tempel. Oke, nice, luar biasa Daniel Ayala. Oke, Buckley. Guys. Kesalahan dari aku ya. Salah passing tadi dan berakibat fatal. Kesalahan fatal tadi. Dan QPR berhasil menyamakan kedudukan teman-teman ya. Kali tadi ini ya. Sebetulnya sudah bagus. Nah, ini dia salah passing dan sangat-sangat fatal. Travis sebenarnya berupaya melakukan tackle tapi terlambat dari Travis. Oke, 1-1 di menit ke-64 teman-teman. Oke. Maju. Ah, sayang sekali masih gagal teman-teman. Salter. Dan, oke, passing ke kanan ke Laird. Oke, Laird, umpan ke depan. Yuk, ayalah, nice. Oke, bagus, Buckley sekarang langsung ke sini. Gallagher passing sini kepada Burton Diaz. Oke, bagus maksudnya pada Buckley, tapi Gallagher. Nice. 2-1. Kita kembali unggul dan lagi-lagi Sam Gallagher kerjasama yang bagus tadi dari sisi kiri ya, dari Burton Diaz, Buckley dan Gallagher, dan lagi-lagi kita lihat Buckley di sini menunjukkan perbedaan dari pertandingan perdana kita. Kita lihat Buckley betul-betul memerankan peran yang sangat vital di sini, sangat penting ya. Kita lihat bagaimana dia bagus di tengah, bisa menghold up bola, dan dia juga bagus membantu pertahanan. Itu sesuatu yang nggak dimainkan oleh Wharton di laga pertama ya. Nice. Dan Sam Gallagher juga di laga kali ini dia betul-betul membuktikan kelasnya. Oke, sebentar aku cek dulu teman-teman. Mungkin Buckley coba aku naikkan ke mengeringkan deck. Laga kali ini deck nggak terlalu, nggak jelek, tapi itu nggak yang bagus juga. Dan aku coba kasih debut ke Jack Garrett teman-teman ya. Ini dia Jack Garrett akan mendapatkan debut ya. Udah, itu dulu aja. Sama mungkin Ryan Hedges boleh deh.
Romeo Beckham juga akan mendapatkan debutnya di sini. Oke, sip. Ini dia Jagr, teman-teman, mendapatkan debutnya. Dua pemain muda kita ya, Romeo Beckham dan Jagr sama-sama mendapatkan debutnya. Semoga bisa tampil bagus. Dan Salter. Oke, Pal bisa dipotong oleh Travis, dan Travis bagus ya. Beckham, sayang banget masih gagal. Umpan. Edun, Edun. Oke, nice. Salah passing dari mereka. Garrett sini dulu. Buckley kembali ke J. Garrett. Oke, bagus. Tayo Edun sekarang. Langsung. Gagal. Masih ke Bertrand Diaz tadi. Masih gagal dan dibuang bolanya. Bentar, aku akan mengganti seorang pemain lagi, teman-teman. Yang capek. Britain ya, akan menggantikan dengan biasa di FIFA pecah segitiga tuh. Rangkin Costeo ya. Udah kebiasaan tadi aku sudah refleks langsung pecah segitiga biar langsung otomatis, tapi salah ternyata. Oke, Edun passing sini. Buckley umpan Diaz. Gallagher masih gak kena dengan sempurna. Oke, Yeng umpan depan, ada Ayala, tapi gagal dari Ayala. Johansson, oke, nice, bagus. Travis, bagus. Garrett, nice. Oke, Diaz. Oke, sayang sekali gagal. Offside kah? Ya, offside ya, offside. Dan pergantian pemain dari mereka, teman-teman, terlihat Adumah digantikan oleh Willock. Oke, ke Hiam. Oke, Hiam belakang dulu. Passing ke sini ke Rangkin Costeo. Garrett. Garrett umpan. Oke. Diaz, sayang sekali. Bagus tadi. Masih gagal dari Bertrand Diaz. Gagal tadi dari Jack Garrett. Passing ke sini dan Gallagher passing ke Diaz. Diaz sayang sekali syutingnya, ruang tembaknya terlalu sempit, dan kartu kuning, teman-teman, untuk Bone. Ruang tembak Diaz tadi terlalu sempit, ada banyak pemain di sana, jadi pastinya susah untuk melakukan syuting. Corner sekarang. Sebentar, yang ambil biarkan dia, teman-teman ya. Siapa nggak tahu apakah dia akan mewarisi. Sebentar, aku keliru nggak ya, kok dia kaki kiri ya, teman-teman ya. Aduh kok kayak aku keliru ya, dia kiri atau kanan ya, aku lupa. Jangan-jangan lupa aku ganti tuh, kayak kanan deh. Wih, tadi hampir dibegil sama Travis ya. Geret, jangan-jangan keliru, teman-teman. Tapi kok keliru ya, sudah lah ya, dimaklumi, teman-teman ya, gimana, nggak mungkin. Kayaknya nggak bisa diganti kalau kaki sih. Kayak kok keliru ya. Kayak keliru, asli aku keliru ya. Lupa aku ganti maksudnya tuh. Travis. Gallagher masih gagal. Diaz. Tuh, gagal. Kembali guys. Oke. Pal. Masih Pal. Salter. Awas. Oke, hati-hati. Oke, bagus. Costeo. Masuk dong. Travis. Au, Travis. Jaga dong. Nice. Luar biasa dari Kaminski, dan itu bahaya banget tadi, teman-teman ya. Sangat-sangat berbahaya tadi sebuah shooting dari, aku lupa tadi, sayap kanan mereka. Dan corner sekarang, teman-teman, tersisa tinggal beberapa menit lagi. 2 menit injury time. 4 pendek sepertinya mereka, ada 2 pemain di sana. Tengah kosong tapi langsung ternyata. Oke. Keluar please. Aduh, gak ternyata. Terpaksa harus dilakukan oleh Bertrand Diaz, dan terjadi pertengkaran.
harus dilakukan kartu kuning untuk Dias. Ini termasuk bagian strategi untuk mengulur waktu. Ya, memang layak dapat kartu kuning dari Dias tadi ya. Bertahan dong, bertahan, bertahan. Oh, defense saja, mundur semua. Buang, oke, okay, nice, Buckley. Selesai. Oke, okay, nice, Dias. Guys, sit, woi, loh, loh, eh, loh, waktunya sudah dari tadi loh, loh, tadi waktu sudah sampai tengah di sini itu tuh sudah 92 lebih gitu tuh, kenapa nggak disemprit? Kenapa nggak disemprit? Aku kira sudah pas, sudah menang gitu tuh. Soalnya sudah 90 lebih, 92 lebih gitu tuh. Aduh. Loh, 90 lebih 4 tuh tadi loh. Bener kan? Berarti kan? Eh, kenapa? Eh. Aku kira sudah menang, justru aku kira sudah menang gitu. Aku sudah agak melepas istilah itu, sudah kayak ya udahlah kita menang gitu loh. Udah, soalnya waktunya itu sudah betul-betul menunjukkan gitu tuh loh. Ah, aduh, sayang banget teman-teman. Hampir loh itu loh. Aku juga sudah kayak ya kayak kayak udah ngelepas gitu. Soalnya kayak aku sudah kayak nggak yang terlalu mengulur waktu, harusnya itu mungkin bisa aku ulur loh. Tapi kayak aku lihat sudah waktu itu sudah lebih dari itu gitu loh, udah 92 lebih sekian, bahkan kayak sudah, aku lupa, nanti coba aku lihat sambil aku ngedit ya, aku lihat teman-teman. Seingatku tadi kayak aku lihat itu sudah 93-an, berarti sudah lebih 1 menit gitu tuh loh, sedangkan itu cuma injury time 2 menit kan, atau 3 menit, kayak 2 menit deh, seingatku 2 menit deh injury time-nya. Aduh, sayang banget teman-teman, aduh. Sangat menyakitkan sih memang ya. Kayak gini cukup menyakitkan memang ya. Aduh, benar-benar rasanya menyakitkan, asli menyakitkan kayak gini teman-teman. Sebetulnya rata-rata para pemain itu main bagus sebetulnya memang. Rata-rata bagus semuanya. Aku melihat nggak jelek, dan menurutku yang menurutku cukup krusial ya. Masuknya Buckley ini cukup krusial banget. Jadi itu membuat kayak chemistry-nya sama Travis sama yang lain-lain itu jadi bagus, kayak dia memainkan peran yang sangat penting si Buckley ya. Menurutku bagus banget masuknya Buckley. Terus lainnya bagus semua, dan kali ini juga membaik itu untuk Bertrand Diaz, Gallagher juga membaik. Menurutku yang masih agak kurang itu si Hedges. Hedges masih ya biasa aja. Terus tadi menurutku masuknya Jagger, aku juga lumayan puas, walaupun nggak banyak waktu bermain tuh Jagger, tapi menurutku dia lumayan bagus dengan waktu yang minim, tapi dia cukup bagus tuh Jagger. Ah, ya sudahlah teman-teman. Dan ini dia hasil lain-lain teman-teman ya. Huddersfield menang, Birmingham juga menang. Terus Millwall yang kalah di laga perdana sekarang menang atas Swansea 4-1. Terus tim-tim yang baru degradasi, coba aku lihat dulu teman-teman ya. Watford masih gagal meraih kemenangan. Norwich kali menang 4-0 atas Luton Town. Terus Burnley juga akhirnya menang setelah kalah di laga perdana ya, 4-1 atas Blackpool. Oke, dan kita lihat untuk klasemen sementara teman-teman ya. Kita di peringkat ke-6, masih belum terkalahkan sih. Jadi sejauh ini masih banyak tim-tim yang belum terkalahkan ya. Kita lihat di sini juga ada banyak-banyak, masih banyak ya. Bahkan QPR juga masih belum terkalahkan, 2 kali imbang dari QPR. Ya udahlah, aduh sayang banget teman-teman ya. Kita masih gagal, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Kompetisi masih panjang, dan itu jadikan pelajaran berharga aja buat kita. Jadi paling nggak kita jangan pernah melepas laga apapun kondisi ya, walaupun itu menit sudah kayak sudah dirasa sudah lebih pun, jangan pernah melepas laga sampai betul-betul peluit dibunyiin. Itu pelajaran lah, pelajaran berharga untuk kita ya. Kedepannya pokoknya selalu standby, selalu waspada di situ. Oke, dan kita lihat sebentar teman-teman untuk monthly report bulan ini, bulan Agustus teman-teman ya. Kita lihat itu dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 29 Agustus. Kita lihat ya, sejauh ini di striker kita cukup bagus, sudah cukup subur lah, bisa bilang 2 gol, 4 gol tercipta, 2 dari Gallagher, 2 dari Jack Vale. Assist ranking, kita lihat assist ranking
dua dari Buckley dan Bedon Diaz, Edun, terus average ratingnya ini ya, ya Buckley betul ya, Buckley memang bagus banget di laga sebelumnya, kemarin itu bagus menurutku. Dan kalau Gallagher memang baru kemarin aja, waktu yang pertama nggak terlalu bagus tuh Gallagher ya. Oke, ya ini dia untuk tim instructionnya teman-teman ya. Aku lebih pakai ini memang ya, position ball, short pass seperti ini. Oke, dan ini ya itu skema yang diterapkan oleh Phil Jones. Ini untuk rata-rata. Kita emang lebih banyak mendominasi, kita lihat ya. Oke. Dan waktu ya, kita lihat tuh kita time score-nya kita di awal-awal sama di akhir-akhir memang ya. Kemarin waktu itu di akhir-akhir dan tadi di awal-awal. Oke. Dribbling successful. Oke. Dribbling successful. Travis, Travis juga bagus sih memang. Aku juga melihat Travis bagus untuk kita ya. Tadi Travis mainnya bagus lumayan. Istilah itu kayak aku sejauh ini masih kayak melihat dia sosok yang tepat untuk jadi seorang kapten kita. Lihat permainan lumayan stabil, lumayan bagus ya. Ya udahlah, oke teman-teman ya. Dan nih kita lihat juga sebentar teman-teman. Tackle one. Dan yang Ayala sama Yam bagus banget, lihat aerial battle one juga bagus. Jadi memang menurutku sementara ini duet yang tepat untuk mereka berdua ya, Ayala dan Yam. Oke lah teman-teman, aku sudahi dulu untuk episode hari ini ya. Dan kita ketemu lagi besok di series World Cup dengan Ghana. Dan untuk Blackburn lanjut lagi lusa, kita akan menghadapi Bristol ya, itu kalau salah Bristol ya, Bristol City ya. Kita kembali main kandang. Ya udahlah, jangan lupa untuk tombol subscribe, like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.